pemasaran, sosialisasi, pembuatan, dan... Bertempat di ruang Candi Penataran, kantor Bupati Blitar, Jalan Raya Kanigoro, ratusan media dari berbagai perusahaan mengikuti sosialisasi pengadaan barang dan jasa e-katalog lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika setempat. Sosialisasi bersama media ini untuk memberikan pemahaman peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan secara elektronik oleh pemerintah daerah. Asyik Fauzi, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Kabupaten Blitar mengatakan, proses pengadaan barang dan jasa untuk belanja media kedepannya akan dilakukan secara elektronik. Hari ini sebenarnya sosialisasi katalog lokal, jadi teman-teman media yang ingin bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blitar itu wajib menayangkan produknya di e-katalog sehingga OPD bisa langsung order melalui e-katalog atau e-purchasing. Jadi targetnya adalah teman-teman media bisa menayangkan produknya di e-katalog lokal. Karena itu sudah ada peraturannya dan sesuai Perpres 12 tadi, Perpres Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga pemerintah Kabupaten Blitar wajib melaksanakan pengadaan melalui e-katalog termasuk pengadaan media. Asyik Fauzi menjelaskan bahwa proses pengadaan barang dan jasa untuk belanja media secara elektronik tersebut mengacu pada prinsip keterbukaan informasi dan transparansi agar tidak menimbulkan kecurigaan di kemudian hari. Dari Blitar, Toto Kidariono, KSTV.